Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mematikan update otomatis pada aplikasi bawaan atau aplikasi sistem di HP Xiaomi Redmi Note 9. Kadangkala tanpa menyadari karena kita belum mengatur update otomatisnya, pada saat kita terkoneksi ke WiFi maka aplikasi sistemnya otomatis terupdate. Bahkan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak begitu penting atau jarang sekali kita gunakan, sehingga ini cukup mengganggu dan memakan banyak memori di HP kita. Bagaimana cara mematikannya? Kita masuk saja ke setelan. Kemudian silakan teman-teman klik di pembaruan APL sistem di sini. Ini sedang memuat list aplikasinya, tapi tanpa perlu kita menunggu list aplikasinya jika memang agak lama. Kita masuk saja ke icon gerigi di kanan atas ini. Kemudian masuk ke pembaruan otomatis. Nah, di sini perbarui dengan WiFi. Artinya ketika connect ke WiFi, dia akan melakukan pembaruan secara otomatis. Bagaimana supaya tidak di-update otomatis? Klik saja di jangan perbarui. Kemudian ditampilkan notifikasi pembaruan ini, kita matikan. Jadi untuk notifikasinya juga tidak muncul dan tidak akan lagi dilakukan update secara otomatis. Demikianlah teman-teman bagaimana caranya mematikan pembaruan atau update otomatis pada aplikasi bawaan HP Xiaomi Redmi Note 9. Begitulah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.